cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following row... Dan lagi dahan. Dengan diri, ya, sementara
siap-siap rekan-rekan dari langsung dari kawan ini dari bolang saudara dari Astar sudah lakukan dia depan maksudnya menentang bola dia hantarkan oleh pemain dari kali ini dari guru sudah sampai memutar bola pasti berbahaya nampaknya dikawal oleh pemain pertahanan dari kesebelasan Astar nampaknya menyerang dari kawan berbahaya dari lemah kami kira saudara. Tentu bukan hal yang sulit bagi penjaga gawang bolang mengamankan bola-bola, lakukan tendangan. Sebuah ketika mikira dijagakan lagi, datang lagi pemain dari Astar kali ini, datang sebelah kiri kali ini kembali menekan. Apakah berhasil? Kita lihat pemain lapis lagi dari berbaca lagi kami kira saudara. Kalau barisan pertahanan ini lempar ke dalam kembali masuk kuasa bola dia juga karena kami kira saudara dua lagi dan pemain dari Liga Asia Tenggara kami kira masih berusaha dia dan juga Astar sudah lakukan kembali Astar menekan perhatikan makin maju ke dalam pertandingan sebelah sambil Gunung Sindur berhasil dia akan ke depan ada Anjana namun yang terjadi di kiri lagi saudara mencari posisi tiga ya berhasil kali ini pertandingan bola kembali arah ke kiri ke kanan apakah berhasil kami kira dan Astar wah arah kembali ke kanan kepada dua nampaknya masih dua keributan terjadi kami kira saudara berat gol arah ubasan dari teman dari dan kami kira atau burung senetit kali ini mencoba kuat dan tekanan masih di kotak penalti berbahaya oh iya apa yang terjadi saudara nampaknya untuk menjaga gawang berhasil dihalau lagi oleh pemain dari Astar dua lagi ya nampaknya kembali bukan pelanggaran hasil Atman Astar dan sektor kiri kami kira cepat kali ini melakukan serangan nah ini yang dijauhkan lagi oleh pertahanan mencoba menekan gagalkan lagi saudara dan kali ini sebuah serangan nampaknya coba dimentakan oleh pemain pertahanan dari Astar dijemput oleh pemain dari untuk 23 di sana kami kira saudara nampaknya umpan-umpan yang diberikan pemain dari Gunung Sindur nampaknya hampir mengancam daerah pertahanan kesebelasan dari Altar hanya serangan balik dilakukan datang pemain dari Gunung Sindur kembali jatuh di kaki pemain Altar berlebar ke tengah potong lagi salah umpan ya diberikan lembar lagi buah sebuah lagi pemain dari Altar saudara secepat kiri seperti yang dikira selalu oleh pemain Altar balik lagi dari pertahanan dari Gunung Sindur kita lakukan menghilangkan jauh memang bahaya ke tengah kontra lagi coba kesembuh kembung sejak kami kira diperhatikan dari ke belakang bebas dia kami kira saudara mandan Altar namun terbaca lagi saudara oleh pemain dari Gunung Sindur dua berhasil cepat kami kira serangan serangan yang dilakukan oleh pemain Altar kami ini bagus maju dari pertandingan ke sebelah sebelah Gunung Sindur lebar kanan luar menyerang ada gawang lemah saudara akhirnya coba dimanfaatkan lagi datang lagi pemain dari Altar karena bukan berhasil iya apa yang terjadi saudara katanya saling dua saling berbukan dari sebuah kembar pertahanan dari Abdul Fitur kami kira saudara hilang ke tengah dia adakan di sana dan digagalkan lagi kami kira kembali tekanan dilakukan masuk terus umpan terutas berbahaya di kota penalti beruntung dengan sekatan kami kira pemain pertahanan dari Kubu Astar mampu kuasai bola angkat jauh melambung balik melakukan serangan apakah berhasil kita gagal maju dan main dari apa nampaknya ya nampaknya kuasai oleh pemain dari Altar balik ke belakang dengan tenang kami kira mohon terangkan membuka dan berbagi pemain Altar kepada Altar di lapangan tengah lebar ke luar bertutup tapi kami kira tekanan melakukan dari Altar apakah mampu berhasil ya bergerak terang sekali mampu ke daerah pertahanan sektor kiri nampaknya penerkannya nampaknya kontrol dia masih berhasil amankan bola kepada pemain 35 kembali langsung bola dia terima kota penalti 2-3 pemain menanti ada seorang dia berbahaya belang hijau ini nampaknya dan akhirnya bola kandas lagi di garis pinggir saudara bagi kesebelasan dari Astar nampaknya gerak-gerak dari ke belakang kembali dua perebutan nampaknya
Sinetika Mikira saudara, seolah tidak dibiarkan pemain dari Alkar membawa bola dan kali ini Santer tengah-tengah karena kotak penalti berbahaya. Sudah bukan, kagalan untuk menjaga gawang dari Alkar kami kira bilang berhasil tangkap bola kami kira saudara, kuasai oleh pemain Liga Asing Alkar lagi aman. Ya sama yang gagal sudah dan kali ini mantap sebelah oleh pemain-pemain dari Laki makin-makin dan juga selamat. Kalau saudara kalau kita masuk nampaknya kedua ke sebelah cari sama-sama saling berperang mereka mampu menggagalkan dan kali ini semua sangat baik lakukan oleh pemain dari Alkar apakah mampu kali ini lakukan oleh pemain dari Agunusino saudara kali yang gagal lempar ke dalam dengan tempo tinggi dan menggunakan dua tim bermain menghentikan kembali sebuah tekanan datang lagi dari pemain Alkar ini terhentikan dua maka tiga pemain mengawal dari kebelakang cukup bebas nampaknya arahkan ke tengah bebas lagi pada siapa dia muncul lagi pada lagi cukup dorong lagi dia sama lagi di daerah berbahaya cuma dia mantan pada kedua besar dia saudara apakah dia selesai pemain dari Alkar diperhatikan diperhatikan akan cara dalam berbahaya hendak anda offset pemikiran saudara kalau seorang pemain dari yang dibangun oleh kesebelasan dari Astana saudara memang berbahaya di daerah pertahanan dari Gunung Sindur kita nantikan muter-muter dua kembali kami kira saudara dikuasai lagi oleh pemain dari Gunung Sindur masih dua angkat bola ke depan berhasil kalian namun patah lagi di bagian pertahanan dan kembali dikuasai oleh pemain dari Astar mencari rekan bebas hutan berikan lagi kerjasama lagi satu tekanan terjadi skema serangan dilakukan apakah berhasil kita nantikan saudara masih cukup berhasil angkat namun terpilih kami kira saudara kita nantikan daerah berbahaya ya kita nantikan cukup berbahaya memang kahan boleh parang ke dalam dari Alkar arahkan ke kota penalti heading lagi dulu ada kandahan masih dikuasai oleh pemain pertahanan Gunung Sindur Alkar kali ini belum berhenti menekan kembali arahkan kota penalti lemah adakan bantu masih pemainkan bola berusaha melewati datang lagi ke kanan arahkan kota penalti kandahan saudara-saudara masih dalam keadaan kosong-kosong sudah lakukan pemain takang dari Gans United di depan dan hampir pemain asing ke depan dorongan ke arah kiri dan berada cepat dari All Star ini heading dengan kepala dan bola mendekati lawan lebar kepada pemain tengah dorongan ke depan kembali dan terjadi satu heading antara kedua kubu ini begitu takang hingga ke depan masuk kepada teman di penyerang kepada pemain Alkar yang bebas ini tapi keluar menjaga gawang Adam dari Gans United sudah dikirimkan ke arah kanan bisa heading oleh pemain asing dan mundur ke belakang kalau para pemain dari Alkar bukan para pemain tengah saya sekarang mundur kembali lebar kepada sayap kanan nomor ataupun hal kanan dari pertahanan daripada Alkar ini bukan salah umpannya dengan tenang pemain Gans sudah kebikan ke depan dan sudah ke depan tapi satu arah bola ke belakang diangkat oleh pemain pertahanan dikirimkan ke depan dan gol angkat tinggi sektor kembali ada pemain Gans United kirimkan dari musim ini masih nomor 20 dipukul oleh lawan dan kandang di depan kirimkan ke arah gawang bagus sekali dan tapi bola ambil alih oleh pemain saya kirimkan kepada kawan Maksudnya kandas yang kembali kuasai oleh pemain Gunung Sindur berapa dia Maksudnya melihat kiri kanan kepada siapa yang disini 2-3-4 pemain daripada Gunung Sindur berikan ke depan Maksudnya tapi kandas lagi di pertahanan daripada sayap kiri ataupun hal kiri daripada Osar kisah pemain pendek saja melebar kepada nomor 20-30-38 berputar-putar dia melatih kota-kota dia sudah putar bagus sekali lagi. Oh tidak, langsung saja tenang bisa diburu oleh pemain dari Alkar sehingga Adam sudah kirimkan ke depan. Ya di sana ada pemain salah satu penyerang depan daripada Gans United. Baru saja mengejar bola, dicocok saja belakang pemain Gans ataupun Alkar kirimkan kepada rekan di sayap kiri. Mundur ke
Kaká masukkan, dicuri oleh pemain lawan dan dikirimkan ke sayap kiri, dicuri oleh pertahanan dari pemain kepada pemain. Angkat ya Budi ke belakang, bebas teman-teman lawan cukup ayo dalam kawang, lambung tinggi. Ya, saudara-saudari masih di kaki pemain dari para rekan jenis dikirimkan masih kepada teman, tapi kandas di kaki lawan, timpang Osalta tidak kuasa menahan bola. Wah juga, putih-putihnya pendek saja dibunuh oleh rekan. Ah, berarti. Suatu pelanggaran, nampaknya seorang pemain Guns United memegang kaos atau wasit berkumpul hitam berita, sementara penonton tidak berdiri. Sudah lakukan karakter Matuta dan... di atas misal gawang bola belum masuk akan dituju tapi bola dikuasai oleh pemain Osa kembali jatuh di pemain dari Guns United kemarang ke daerah tengah masih 2-3 orang masih mengambil sempat untuk ya mari kembali ke depan terlampau bola kawan ataupun dari pertahanan kawan tengah masih kita butuh dia siapa kembali seburuk belakang sosok ke depan lebar kawan kawan bekerja sama itu baik nah dibangun oleh pemain daripada Guns United kita ke kota Guna ada dua kembali sana gagal lagi gagal tanda kirimkan saudara-saudara dibunuh oleh pemain lawan punggung 20 terjatuh dia tidak terjadi apapun sudah dikatakan semua pelanggaran kembali di kuasa lama 34 dari pada Oscar buka-buka dia menjadikan atas pangkat kalah gawat ada di salah kau lewat ke saat kiri dan dengan tenang dia menguasai bola menjadikan pas siapa yang sebut bola berada di arah pertahanan daripada guru sendiri buka-buka dia sosok-sosok masuk muda angkat ya hacking oleh back dari padawan Richard masih berputar-putar dia berikan pendek kepada teman angkat cara kawan gagal tidak ada kawan yang masuk begitu meriah kita nantikan bola dikuasai pemain pertahanan gagal dia mengusung bola gosok belakang kepada teman kembali hacking kocok kembali 2-1 angkat siapa yang berhasil di sana ada gadang tengah menguasai bola dengan tenang di pilihan pemain asing berputar-putar dia menguasai bola tidak ada kau di sana berikan angkat kalah kau cukup bagus tapi bolanya cukup pemak langsung diselamatkan pada ayo bisa selamatkan oleh barisan pertahanan dari para guru sudah hadir ataupun di depan ke arah tengah hadir saja oleh pemain liga asing ini masih kuat dia angkat tenis ke depan berikan lebar kepada back ke kanan yang maju ke depan lihat di kanan kepada siapa yang tujuh dari awal kali ini kirimkan ke arah kanan ataupun ke depan hadir dan lagi-lagi mentah sementara bunga dikasihkan ya sudah ini bahaya bahaya cukup lemah ada dari pemain guru sidir heading bola jatuh bola pemain Matuda heading oleh barisan pertahanan kita akan Matuda dipotong kembali ada gol asing angkat cara tenang Bafur gagal dapat dibok oleh pemain daripada guru sidir sudah betul ya langsung tutup ke depan hasilan lagi kita mengatakan cukup sorry pemain bakat dan whatever apa yang terjadi kita lakukan suatu pelanggaran yang cukup jauh di daerah pertahanan dari pada Star sekarang tiga siap-siap ya nampaknya dengan penuh konsentrasi penjaga gawang dari Adam kalau kita langsung berbaris sekarang nampaknya namun masih sudah digagalkan satu serangan terjadi di daerah berbahaya kali ini dorongan jaga gawang dari Gunung Sumur kami kira Adam kali ini ambil ancang-ancang kuasai bola lakukan tendangan sudah lakukan jauh melambung di heading nampaknya melakukan dari Altar dekat dengan pemain dari Gunung Sidur kuasai bola dia saudara nampaknya siapa yang diberikan umpan silang di heading lagi datang lagi tekanan langsung tidak jelas kami kira saudara Gunung Sidur berbahaya saudara oh untung ada akan membantu datang lagi kali ini berhasil satu selang kami kira kena tempat dari Altar makin lagi ke daerah berbagai sebelah pada Gunung Sidur saudara angkat tempat untuk orang diri dia Upin oh mengumpul pemain dari Gunung Sidur saudara nampaknya dan kembali coba sekadar dilakukan lagi skema serangan dibangun lagi oleh pemain dari Altar
diperhatikan angkat menyilang tengah berhasil lagi balik kembali masih usaha lagi dengan kembali terus berupaya lagi dengan pemain-pemain Alkar umpan ke tengah kembali saya juga terjadi dan dihibat habis oleh pemain pertahanan dari Gunung Timur dan hanya seorang dulu pemain pertahanan harapkan jauh lagi tekanan terus dibangun oleh pemain-pemain Alkar menyilang ke tengah kembali kontrol berhasil dan pemain Legion Asing nomor 29 oleh rekan sendiri nampaknya dukung lagi oleh pemain dari Alkar tarik ke belakang lalu melakukan serangan lewat 3 dan setengah kali serangan dilakukan lagi oleh center sebelah kiri nampaknya pemain dari Alkar menekan ke dalam harapkan lagi pada harapkan dia namun datang lagi pemain 25 nampaknya menguasai bola pemain dari Amadu kali ini Amadu bergeser lagi umpan lagi center kiri nampaknya diperhatikan apakah berhasil dimanfaatkan di kota penalti tidak ada rekan lagi saudara lagi datang lagi pemain dari Altar kembali satu kembali kembali nampaknya saudara angkat lagi heading oleh pemain dari Altar umpan pendek kali ini kerjasama lagi kepada sayap kanan dari kubu Altar dikira pemain dari tiga kejutan dikira pemain Boti Boti ke tengah kembali menekan saudara Boti lagi kali ini apakah berhasil diperhatikan bola pemain menghadang masih mencoba menekan nampaknya dihanda oleh pemain pertahanan dari Gunung Timur tidak berhasil menerjemahkan tendangannya lemah dikira saudara begitu mendapat peluang masih ada pemain dari atau kembali lagi ke sana itu lagi dan apa yang terjadi saudara begitu sulitnya kami kira tekanan-tekanan yang dibangun karena memang rapatnya barisan pertahanan dari Gunung Sirup sendiri tampaknya harapan jauh ke depan di kota penalti heading lagi oleh pemain Altar kembali menjauhkan bola datang lagi pemain tapi kira kami kira menguasai bola kembali siapa yang dituju angkat jauh ke depan diperhatikan apakah berhasil pemain tapi darah diperhatikan di kota penalti cukup berbahaya cukup mengawalkan itu dari kubu Altar langsung ke arah gawang berbahaya dihadapi pemain dari Altar tapi kami dari Gunung Sinetik kuasa bola dia tarik ke belakang mantap bola lagi bangun serangan dan bersama dengan itu Altar dapat bertambah usai dengan hasil sementara sampai gol dan kemana-mana kita akan nanti saksikan kemudian ada Persepam berambil bersama Pordes dari Waru Jaya Paru itu 2022 masalah untuk sudah kecil kali ini namun terus sepuluh pemain daripada kata investigasi sudah dilakukan terus kami sampaikan lewat PK dan Depra pemain daripada 34 daripada dan masih daripada kubah Astar sudah mulai ada pemain satu persen kali ini sampai lewat pemain daripada sesuatu lewat sisi tengah kali muncul buka sebuah bola lalu satu jiwa pakai dengan pemain dengan pelatih juga atas kembali depan masih 98 daripada kubah akan coba di sana bola disulit kembali waktu masih daripada Astar umpan melambung ke depan ada dua pemain dan tanggung sebuah kita tengah menutup untuk sudah Masih pemain dari Gansu Medik. 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 Masih pemain dari G
Tarik ke belakang dia, hilang ke kotak penalti, berbahaya dan
pintu sehingga kami kurang baik pada kali ini. Sangat dilakukan kembali ke sini untuk menerautar sakit baju sebera komentar rekan lepas lepas kembali dan 22 ya saudara ini akan digerak ini terasakan kali ini sebuah tekanan altar melakukan suara matanya proses tekanan kali ini berlari cepat kami kira teman altar cepat cepat kami kira saudara rakyat kembali ke tepi lagi kasihkan dia tepat yang dibangun oleh pemain dari Alstar dan kali ini kembali pemain dari Apit hilang ke daerah kota Tuna apa yang terjadi lebih dekat dengan gawang Alstar bolang pada kapal ke 11-an berikat umpan lagi kepada pemain tadi salahkan balik lagi kepada pemain Regun Asing dan terkut apanya berlari pemikiran itu di bawah dua pemain lari ke belakang lagi Ozim lagi, amin apanya, lesat pemain berhasil kami kira saudara dua pemain melawak kali ini lagi dari pemain Rohim Dahan berapa sudah kami kira saudara mempermainkan bola, kering, masih kering, kering masih bola ke depan, kering apanya angkat lagi kepada pemain dari Heri kembali namun tidak ada pernah di sana, cepat kami kira hasil yang dilakukan kali ini, bingung oleh pemain dari Azul Sunyati nampaknya menyilang ke kota penalti Baru cakep, ya saudara bapaknya dengan nama besarnya dan nama-nama pemain terbaiknya juga pemain-pemain yang tentu punya nama besar dua dan kawan-kawan besok yang akan tampil bagi Denis dengan Rita Bandung dari wilayah Parung Bogor dari desa Warjaya di mana kesebelasan Kordes akan menjadi lawan Denis besok saudara dan kali ini Husni Husni lebar kepada rekan masuk dua perbutan terjadi datang lagi kepada rekannya nampaknya masuk dua di bumper lagi orang yang terjadi kuasa bola oleh pemain dari Agung Sinatus ada keliling ring lebar lagi kepada rekannya satu tekanan terjadi dari pemain dari Gun lompat ke depan dan shooting terbit pemain jadi kira saudara lagi pemain dari shooting dan satu shooting lagi belum berhasil saudara nampaknya dijagakan lagi oleh pemain dari Altar permainan bola pemain legend asing nampaknya Rohim kembali lagi dia akan terjadi pemain dari Altar sudah satu satu dan nampaknya memang bukan sebuah pelanggaran karena memang sama-sama berebut bola dan kali ini coba dijauhkan dalam berlari dan memang pemain dari Altar juga punya peringkat dua serangan datang kami kira saudara angkat jauh melebar bebas orang diri tambah di bawah kita lanjutkan apakah berhasil kita dibuka lupar ke tengah lagi bebas kita kira dan sebuah usaha yang dilakukan terjadi dari pemain Altar lompat ke tengah ada kami bantu kuping ke bawah bertahan masih namun dengan satu kami kira saudara pemain pertahanan dari Gun sekali ini berusaha untuk bisa jauhkan bola dan ya kalau itu pergantian pemain dari Altar di mana Garlu sudah satu keluar diganti dengan Padil 032 bilang Ro kalau Garlu punya main nih dari Altar ya dari Gun dengan Padil itu lebihkan angkat jauh ke kota Pinati heading lagi oleh kapten kesebelasan Putra masih ada kebutuhan kami kira saudara kembali ada Husni kali ini kalau dia kembali kebutuhan oleh teman dari Altar nampaknya membangun serangan Altar satu orang mampu dilewati kami kira masih Altar ya kita lebihkan kembali Putra kami kira dia dengan Husni masih dua perbutan terjadi kami kira berumur dalam perbutan kerjasama lagi kepada rekan dia berbahaya kami kira Putra untung ada pemain pertahanan langsung dari Altar nampaknya tahan kembali masih dikuasai dengan baik kami kira pemain dari ini kami kira angkat lagi ke sektor sebelah kanan nampaknya mencoba melewati permainan pertahanan dari Jerman kota Pinati bahasanya namun mengganti kembali salah seorang pemainnya di balik ke Altar apakah mampu datang oleh pemain dari Madu bertengger lagi
masih tarik ke belakang dia, ditotokkan lagi, angkat langsung berlambung ke depan, masih akan membantu, satu serangan terjadi, dari guru sudur, dapat ke dikuasai, berhasil, dan Terima kasih. Banyak adik gerak saudara, tapi berkaman, lupa ke tapi mati, masih masuk adik gerak, hari ini saudara-saudara dari Gunung Timur, harapan ke tengah, coba dikejar, tarik ke belakang, setelah lapangan teman dari Gunung Timur, penguasa bola adik gerak saudara, apakah ada penyempatan? Tuhan, berhasil hari yang terjadi di mana Zidan masuk dilanjutkan Yoga hanya langsung arahkan ke daerah berbahaya tuh Edi nggak perlu dekat lagi masih dua datang pemain satu serangan negara ini dekat pada pemain Alvar utang ke tengah bebas menentukan saudara Ibu Alir pemain satu sana kembali beralih kita berutar lagi kerjasama lagi nih lakukan apanya dorong ke depan putar-putar bola kami kira kembali tarik ke belakang lagi kuasai bola lagi menumpang pendek kami kira diperagakan pemain-pemain dari Altar dan lambung bebas diperhatikan saudara masih dua dan nampaknya ada sekarang terjadi diperhatikan pendek lagi bola proses terkiri nampaknya juga permainan bola nampaknya pemain dari Gunung Sudur lebar pada pemain Husni yang lagi nampaknya Husni berlari lebar lagi iya makin lebar kami kira saudara satu tekanan yang dibangun oleh pemain dari Gunung Timur angkat ke gawang tahan dengan dada masih berbahaya nampaknya diperhatikan saudara 2-3 pemain menanti menunggu di sana kami berhasil ke pemain makin berhasil angkat ke gawang berbahaya lagi-lagi menjagakan kali ini saudara dan counter attack diberi lakukan oleh pemain dari Altar memantarkan serangan balik kali ini pemain dari Altar makin melaju kencang saudara putar lari kencang berbahaya Kasih. Lagi-lagi gol tercipta saudara-saudara. Memang saya katakan tadi saat pemain-pemain dari Bulls masih ke depan untuk melakukan. Berbicara di putaran 8 besar yang nanti akan bermain pada tanggal 17 Agustus saudara nampaknya menunggu pemenang antara Persetan dan juga lawannya yaitu kesebelasan RBB itu juga saudara hari ini kembali terjatuh dia tarik ke belakang coba umpan lagi ke buka masih kuasa saudara nampaknya pemain dari Altar menghilang menangkap pikiran saudara dan beruntung dapat diamankan ya. Lagi coba ke belakang lagi ada Husni kuasa saudara Husni kain Husni umpan tengah Husni lantaran kami kira dari Gans berbahaya diperhatikan saudara apakah dapat diperhatikan dapat tengah pikiran saudara kembali dari ke belakang pada kali ini beruntung menembak kotak penalti dan bersamaan dengan itu salah satu yang panjang pertandingan rusak.